Berjumpa lagi dengan channel Game Java. Pada video kali ini aku akan memainkan game Crash Nitro Kart. Langsung saja ke turnamen, saya pilih yang Crash. Ini race pertama ya, satu race-nya ada 3 lap. Musuhnya ada 4 nih. Saya lupa semua namanya. Ini dulu mainnya di PS1. Ini yang versi Java ya. Untuk grafiknya lumayan bagus. Ukuran 176 x 208. 176 x 208 maksud saya. Ini gamenya kayak gini. Ini saya di cepet banget ya. Ada Profesor Nitro saya katanya. Sekarang sudah lap ketiga. Untuk lapnya enggak panjang ya, ini pendek menurut saya. Oh, saya di posisi pertama itu yang hijau. Oke, posisi pertama. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Race. Sekarang ke City Race. Ini musuhnya masih sama ya kayak tadi. Aduh, ini dapet TNT. Nah, buang aja. Ini mana? Ini kayak lajur merah ini supaya dapat kecepatan gitu ya. Wah, udah yang mau menyalip. Saya pakai lajur kecepatan. Bisa loncat sendiri ternyata. Kalau di PS1 harus dipencet. Sekarang wah, dapat ini apa ini? Dan ini kayak perisai ya. Seharusnya muter-muter sih grafisnya, ini cuma warna kuning gitu aja. Tapi sama fungsinya, bisa nambah kecepatan sama nabrak musuh-musuhnya. Saya di posisi, masih di posisi pertama. Sekarang race lap terakhir. Di race kedua dapat roket. Tembak langsung kena ya. Mau menyalip soalnya. Ini musuhnya nih kenceng-kenceng banget nih. Aduh, saya di posisi 2 guys. Itu masih bisa tersalip. Posisi pertama saya tadi, saya dorong aja musuhnya biar dia keluar jalur ya. Kalau keluar jalur itu kecepatannya berkurang tahu mainnya, agak curang sedikit tapi nggak apa-apa kan, bebas nih. Battle Royale ya kayaknya ini namanya ini kan. Aduh, malah keluar jalur guys. Ini kan diperbolehkan untuk saling menyerang. Saya pepet sini ya. Aduh, malah saya pepet yang satu, yang dokter nitronya malah nih saya tembak tadi. Apakah kena? Nggak ada klip-klip. Nah, mungkin kena ya dokter nitronya, soalnya dia sempet pelan gitu. Bisa menyalipnya. Posisi per pertama sekarang guys. Aduh, saya ditembak dari belakang. Pasti ada yang dapat roket tadi. Nah, dapat roket saya luncurkan untuk yang posisi pertama ya. Kena kan dia, ini pelan. Aduh, nggak dapat apa-apa. Ini lap terakhir. Saya bisa menyalipnya. Aduh, nggak dapat. Seharusnya kotaknya ada 4 ya, itu kok tadi ada 2 aja. Kayak gini susahnya kadang nih keluar jalur, soalnya nukik. Dapat perisai. Seharusnya saya tadi pakai perisai ya. Yah, posisi keempat guys. Tapi nggak apa-apa, poin saya masih di nomor 1. Sekarang kita ke beach, pantai. Areanya sekarang berbeda ya tadi. Ini dapat nitro ini. Dapat roket. Saya nomor 1. Mau nembak apa? Kecuali ya di belakang bisa nembak yang depan. Ini dapat kayak semacam topeng. Wah, itu kan. Saya gunakan langsung.
Jadi kalau kita kena tembak, jadi topeng saya juga hilang tadi. Apa emang nggak berfungsi? Aduh, malahan dia di belakang. Rencana mau saya tembak itu tadi. Ini karakternya yang perempuan saya lupa namanya. Ini Crash sih, nggak saya ini Crash soalnya. Saya seringnya dulu pakai yang ini. Aduh sih. Sekarang musuhnya makin pinter ya. Dia main rudal, main peluru. Dapat apa nih? Waktu masih pada meleot-meleot. Ya, duh, jadi kecil. Kayaknya tadi jadi kecil ya. Kalau yang di PS1 dulu, kalau dapat jam itu pada meleot-meleot semua gitu. Ya, jadi kecil. Nanti saya taruh di oh kena ya. Waduh, saya juga kena ternyata dari belakang yang cewek itu ngeselin. Namanya juga perlombaan ya. Ya, posisi terakhir guys, makin susah soalnya musuhnya tambah pinter-pinter. Dia juga bisa, aduh, saya nyeburin lagi, ikut nyebur nih loh, jadi kecil kan, pakai kekuatan yang jam tadi jadi melewat kecil. Posisi pertama dapat roket ini, salah sedikit bisa nyemplung ke laut itu ya, yang pinggir. Kalau yang area rumput kan masih aman ya. Tapi itu kecepatannya berkurang. Nah, buang aja TNT-nya. Coba tahu ada yang nemu. Oh, ditemu yang dokter Nitro guys. Wah, saya sangat jauh, nggak terkejar ini. Dan posisi yang penting nggak nyemplung gitu bisa menang nih. Hampir guys, tikungan tadi yang sering nyemplung. Dapet topeng ya kan, kekuatan topeng cuma warnanya, bannya jadi kuning. Ini dapat roket. Saya pada yang posisi pertama, ini nembak yang siapa? Oke, juara satu posisi. Nah, poinnya nomor 3. Gak apa-apa, ini masih satu race lagi ya. Yang di atasku tadi 2 poin semua, 3 poin sama. Berarti aku harus posisi pertama, kalau enggak ya di atasnya yang poin pertama tadi si cewek. Jadi si cewek harus kalah di bawahku lah minimal. Nih, kecil semua kan, kekuatan yang jam tadi. Kalau di race pertama tadi belum dapat kayak kekuatan yang jam itu tadi ya. Nih, menukik saja guys. Ya, ini kan deh. Sekarang yang komputernya sudah bisa. Oh, padahal saya menggunakan ini ya. Kekuatan topeng ya, kok malah bisa nyerang. Beraduh. Berarti ini kekuatan topeng cuma bisa kecepatan penuh sama nabrak. Kalau dapat serangan tetap bisa kena impactnya kayak gini kan. Ya, dari kecil nggak bisa jalan aku.
langsung saya gunakan kekuatan topeng. Ini sebenarnya yang logo apa ini? Fotonya kan bisa geser-geser, jadi tahu posisi nomor 1 berapa, nomor 2 yang berapa gitu. Ini cuma ditunjukin yang posisi pertama itu warnanya hijau. Aduh, nyemplung. Bukan posisi player saya yang warna hijau maksudnya. Aduh, nyemplung lagi, guys. Apakah bisa menang? Dalam terakhir posisi paling, wah, lumayan dapat pertolongan. Dapat jam tadi. Apakah bisa menang? Ini ada beruang. Yes. Posisi pertama kan. New tournament available. Saya balik crash. Sekarang castle. Ini beda ya, nggak ada jalur apa namanya, jalur cepat gitu, shortcut. Kalau di PS1-nya ada soalnya. Bisa nukik sambil ngambil kecepatan. Akselerasinya bagus. Nah, nyemplung malahan. Aku gunakan kekuatan jam. Ini yang menolong saya di detik-detik terakhir di race yang tadi ya. Buang aja lah. Apa tahu dapat kekuatan yang, nah ini topeng saya gunakan aja untuk memperlebar jarak. Oh, saya sudah gunakan kekuatan ambilan, masih bisa disalip loh. Ini kecepatannya yang bertambah kayaknya komputernya. Saya kena efeknya. Nah, sekarang saya gunain ini pasti ya, punya efek yang punya kekuatan tadi kemungkinan si beruang ya. Langsung saya gunakan kekuatan topeng. Aduh, hampir nyemplung guys. Pasti ini disalip sama si profesor. Akselerasinya bagus ya menurut saya, prosesor nitro ini dia bisa cepat sambil belok. Saya gunakan kekuatan topeng. Ayo gunakan lagi untuk memperlebar jaraknya ini. Oke, posisi pertama, yang keduanya si cewek. Untuk resolusi layar yang ini kadang gambarnya nggak kelihatan jelas semua ya yang bawah. Dapat nitro tadi. Saya di nomor 1, langsung saya tembak aja. Oh, fotonya geser-geser guys. Tadi nggak geser. Oh iya, berarti yang kanan itu posisi terakhir, yang kiri posisi pertama. Gitu ya. Duh, saya di posisi paling bontotnya, naik posisi ketiga sekarang. Tadi kayaknya main fotonya nggak jalan ya. Aduh, malah dapat ini yang beruang nih. Wah, saya malah ditembak si beruang nih.
Aduh, nggak kena. Ini karakternya Crash apa ya? Kayaknya anjing saya. Wis langsung posisi pertama. Masih satu lap lagi nih. Untuk ini lap yang RS yang ketiga, areanya makin panjang menurut saya. Oke. Tinggal satu lap lagi. TNT. Seingat saya nitro apa ya? TNT-nya kan ada dua ya, warnanya merah sama hijau. Kalau TNT merah di PS1 itu kalau kita tabrak itu nggak langsung meledak, masih bisa di cheat gitu, dilompat-lompatin lepas TNT. Tapi kalau yang hijau nitro, seingat saya tulisannya nitro, sekali tabrak langsung meledak. Dulu mainnya di PS1 zaman rental, paling ya bocil aku kuatnya main setengah jam, satu jam ya jarang-jarang, tergantung uang saku. Posisi satu guys, saya gunakan kekuatan jam pada mengecil lah. Dapat, hampir kena. Ternyata roketnya nggak otomatis kena ya. Pokoknya kalau dia pas di tengah ya, karena kalau nggak ya lewat kayak tadi. Kalau di PS dulu kan, kalau sudah dikunci posisinya ya kena. Tapi kalau bisa lari lebih kencang dari roketnya nggak kena, kadang malah roketnya nggak nyampe. Oke, pepet nih nitro. Sekarang posisi satu, ya jadi kecil ditabrak sama si cewek tadi ya. Aduh, ngepot. Ngepot ya bahasanya. Oh, kena dia. Saya taruh TNT langsung meledak ternyata. Nih, aduh. Pas tikungan ya, susah. Meskipun dapat kecepatan tapi kan nikung. Nikung. Di area kastil gak sampai-sampai ya, lama menurut saya. Ini tracknya panjang, cuman warnanya monoton gitu, paling loncat kanan kiri loncat gitu. Saya di posisi terakhir, apakah dapat langsung naik ke situ. Apakah dapat keberuntungan kayak tadi? Ini saya aktifkan aja. Saya salib. Ditinggal. Saya kira masih tinggal sedikit. Aduh, malah dapat ginian. Ini sih beruang ya. Gak, saya nggak saya apa-apain, pada nyemplung sendiri-sendiri. Oke, aduh, tiga sedikit lagi guys. Ya, posisi satu. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.
kita bertemu lagi di video selanjutnya.